Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya kedatangan motor Mio. Apa nih tulisannya tuh RR yang injeksi. Injeksi apa karbu nih. Nah, di sini permasalahannya kata pemiliknya nggak mau netral, padahal kalau matic itu nggak ada giginya, namanya aja matic cuma bumble. Tapi di sini ya memang betul dimundurkan nggak bisa, dimajukan nggak bisa, ngancing ban itu, ban belakang ngancing. Dan ketika di starter langsung jalan, tapi ini motor ini hidup bagus, hidup, cuma permasalahannya cuma ada di situ. Jadi kira-kira apanya kita lihat dulu, kita langsung tes. Ya, bisa diperhatikan teman-teman, itu dia. Saya tes nggak bisa jalan, jadi saya standar di situ. Padahal di situ panas, paksa saya mau bongkar di situ. Kita bongkar di bagian CVT, bagian belakang. Kemungkinan di situ ada dua, kalau per kampas bisa jadi putus atau lepas. Yang kedua, kampasnya pecah atau gimana, kita cari tahu permasalahannya. Tapi yang jelas di bagian situ, kita lanjut. Ini sudah saya bongkar, ini nggak bisa muter sama sekali. Saya lanjut bongkar di bagian poli belakang.
teman-teman. Dugaan saya benar, kalau bukan per kampasnya lepas, kampasnya yang lepas. Nah ini dia, saya cabut, ini terlepas. Ini akibat kampas, nggak tahu nih apa ini, terlalu KW apa gimana ya. Jadi kalau beli spare part teman-teman, kampas sejenis kayak gini, usahakan jangan yang terlalu KW. Ya, ini saya sudah bongkar. Nah di sini penyebabnya lengket, bukan karena apa, cuma di bagian kampas dan tebakan saya tadi dari awal. Memang ini saya sering temukan di motor bebek biasa, itu ini juga sering, tapi di kampas rem. Tapi kalau ini kan di kampas ganda, itu saya sering temukan. Kalau di motor bebek kampas gandanya itu kadang terlepas di bagian per patah atau apa namanya, ya gitulah sistemnya. Nah di sini terlalu KW, jadi kita ganti. Nah ini bisa diakali dipakai lem, cuma kalau di lem kurang kuat bisa, cuma ya kayak gitulah. Jadi kita ganti aja yang lain, atau kita carikan yang bekas. Kita kasih tahu dulu pemiliknya. Dan di sini oplak juga, tapi ini enggak jadi masalah, enggak parah. Memang goyang di sini, di as ini. Ya, jadi letak permasalahannya cuma ada di bagian sini, bagian kampas, di terus di bagian poli cukup lumayan bagus. Ya gitulah teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, karena di sini saya pemasangannya ya tinggal masang ya sudah itu normal. Jadi ini saya videokan cuma gara-gara ini lengket. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah paham semuanya, ini tinggal diganti yang baru kampas ini. Kita tinggal lepas baut ini, pasang yang baru, sudah pasang, sudah selesai, muter lagi. Kayak gitulah. Di bagian itu nggak ada yang lain. Jadi saya potong dulu videonya sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.